Juara dunia kelas bulu UFC Ilia Topuria akhirnya sukses mempertahankan gelarnya yang pertama setelah mengalahkan petarung senior di kelas tersebut, Max Holloway, dengan kemenangan KO di ronde ketiga dalam acara utama UFC 308 yang digelar di Abu Dhabi. Selain bagi Topuria, ini merupakan hal yang pertama kali baginya untuk mempertahankan gelar. Bagi Holloway juga hal yang pertama kali dikalahkan dengan cara KO. Dan itulah mengapa bagi Holloway ini merupakan satu kekalahan yang paling dikesalkannya menjelang tutup buku sebagai petarung UFC, yang akhirnya tidak mampu menjaga clean sheet-nya dari kekalahan KO. Sementara itu bagi Topuria, sang juara ini kembali menambahkan rekor undefeated-nya sebagai seniman bela diri campuran dengan rekor sempurna 16-0. Kekalahan yang cukup menyakitkan bagi Holloway ini berawal dari sikap kehati-hatiannya sejak ronde dimulai. Holloway terkesan tidak menuruti permintaan Topuria untuk langsung beradu jotos di area tengah dalam 10 detik pertama dari waktu pertarungan mereka. Mungkin saja hal semacam ini diakibatkan dari Holloway yang berupaya penuh untuk takut kehilangan kesempatannya lagi sebagai juara kelas bulu UFC, hingga sikap kewaspadaannya terlalu tinggi di pertarungan itu. Namun bagi Topuria, sang juara ini malah memanfaatkan situasi Max yang terlihat semakin agresif dan terus memburu Holloway untuk memaksa mantan juara itu tetap bertahan. Dan akhirnya kejutan pun terjadi di awal ronde pertama, di saat Topuria berhasil menjatuhkan Holloway dengan satu bantingan kerasnya ke kanvas. Namun Holloway masih mampu berdiri meski masih juga terus dikejar oleh Topuria yang tampil luar biasa. Akan tetapi Holloway masih juga menemukan celah pada 2 menit menjelang ronde pertama berakhir dengan mendaratkan beberapa pukulan ke arah wajah Topuria. Dan tak hanya itu, satu sikut Holloway juga tepat menghantam kepala sang juara tersebut dengan telak. Di akhir ronde pertama, Max kembali terjatuh yang disebabkan tergelincir. Meski demikian, Topuria langsung tidak membuang kesempatan lainnya dengan segera menangkap Holloway. Namun tekanannya di kanvas belum menghasilkan apapun. Di saat ronde kedua berjalan, Holloway mulai berhasil menjaga jarak dengan permainan tinju yang bagus. Dan di momen ini sang juara itu terlihat kesulitan melayaninya untuk melepaskan pukulan yang hanya mampu menyerang lewat low kick. Setelah itu Topuria sempat melepaskan satu pukulan hook, namun Holloway masih lebih banyak mendaratkan pukulan yang cukup berbahaya. Keduanya pun masih tampak kokoh hingga berakhirnya ronde kedua. Namun memasuki ronde ketiga, Topuria berhasil mendaratkan pukulan kanan yang membuat Holloway goyah. Situasi tersebut berhasil dimanfaatkan Topuria untuk melakukan serangan susulan. Sementara Holloway yang sudah tersudut akhirnya berhasil dijatuhkan Topuria lewat pukulan hook kirinya. Melihat lawannya terjatuh di kanvas dan mengingat ada satu hal yang merupakan kewajiban baginya untuk mengkreasikan sebagai petarung pertama yang menjatuhkan petarung Hawaii ini, Topuria langsung mengejar Max dengan melancarkan beberapa pukulan ground and pound hingga mengundang perasaan wasit Mike Goddard untuk segera melerai kedua pria tersebut agar menyudahi pertarungan di antara mereka tepat di menit ke-1:34 detik di ronde ketiga. Dan rasanya dari kekalahan ini, sepertinya Max terimbas dari tekadnya untuk kembali meraih gelar di kelas bulu. Dan meskipun tekad itu terlihat bagus sebaginya, namun sepanjang penerawangan, The Blessed terlalu berhati-hati melayani lawannya, terlebih lagi di saat ingin memulai serangannya. Mungkin kelemahan mentalnya ini disebabkan dari ocehan Topuria sebelumnya di saat acara Media Day, di mana The Matador sempat mengatakan bahwa Max hanya memiliki skill pertarungan yang tidak memiliki perubahan perkembangan. Dan mungkin itulah mengapa Max terlihat ingin merencanakan game plan yang lainnya, yang akhirnya malah membuatnya seperti petarung yang baru saja dipromosikan UFC. Dari kemenangannya ini, Topuria kelihatannya akan mengulang pertarungannya dengan Alexander Volkanovski di tahun depan.
Dan bagi promosi sendiri juga kelihatannya telah merencanakan rematch ini, terlebih lagi bagi Topuria. Dengan fairnya mengizinkan The Great untuk kembali menguji keberuntungan melawannya dengan mengatakan bahwa Volk masih pantas mendapatkan pertarungan ulangnya, seperti yang ditegaskannya dalam wawancara Oktagonnya usai kemenangannya. Sebenarnya masih tersisa pesaing baru di kelas bulu yang berpeluang untuk menantang gelar yang berasal dari Rusia, Mobster Evlov. Namun pesaing peringkat kelima ini masih belum menampilkan aksi brutalnya di Oktagon. Karena dari 8 pertarungannya bersama promosi UFC, meski hingga kini belum juga terkalahkan. Akan tetapi Evlov masih belum mampu paling tidak sekali saja untuk menyelesaikan pertarungannya di luar dari hitungan dewan juri. Dan dapat dipastikan hal inilah yang membuat promosi belum tertarik untuk menempatkannya di tembakan gelar. Namun di sisi lain, setelah kemenangannya ini, Topuria juga kelihatannya ingin mengkuliti Max Holloway hingga ke akar-akarnya. Pasalnya setelah kemenangan KO-nya dari Max, sang juara Spanyol itu masih juga menginginkan sabuk BMF yang hingga saat ini sebagai satu-satunya licensi buat Holloway. Sebab bagi Topuria, UFC menurutnya bersikap aneh ketika tetap mempromosikan The Blizzard sebagai juara BMF setelah kekalahannya di UFC 308. Sementara Max sendiri mengaku jika sabuk tersebut diraihnya dari kelas berat yang berbeda dan dengan tujuan yang berbeda pula. Itulah mengapa menurutnya UFC tidak memajangkan sabuk tersebut ketika pertarungan mereka digelar, seperti yang dijelaskan keduanya ketika acara konferensi pers pasca UFC Abu Dhabi. Dan lain halnya dengan Conor McGregor yang kali ini kembali menang dalam pertaruhan untuk jagoannya di UFC 308 dengan tiba-tiba menjagokan seorang petarung yang sebelumnya memiliki konflik ringan satu sama lain. Seperti yang diberitakan oleh media Bloody Elbow, sebelumnya mantan petarung UFC ini melepas $500.000 untuk dua jagoannya, yaitu Robert Whittaker dan Max Holloway. Namun sehari menjelang UFC 308 berlangsung, Conor McGregor kembali melepas sebesar $1 juta untuk bandar yang lainnya. Dan di bandar ini, pilihannya cukup mengejutkan, di mana The Notorious malah menjagokan Khamzat Chimaev dan Ilya Topuria, yang menurutnya sebagai petarung muda yang lagi naik daun di Oktagon. Dan hasilnya, kalau mau makan enak itu ya tetap makan enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.